Dua wisatawan lokal di Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia ditabrak truk Minggu siang. Ya, diduga pengendara motor terlalu kencang di jalan menurun usai berkunjung ke Gunung Bromo. Dua pengendara motor meninggal di tempat, tepatnya di jalur wisata Gunung Bromo, Desa Poh Gading, Kecamatan Paserpan, Pasuruan. Korban masing-masing bernama Muhammad Akmal dan Sahrul Amin, warga Bangkalan, Madura. Keduanya meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat motor korban melaju kencang di jalan menurun usai berwisata ke Gunung Bromo. Namun di lokasi kejadian, motor korban melewati marka jalan dan di saat bersamaan sebuah truk melaju dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tidak terelakkan. Yang mana salah satunya pada saat di TKP akan mendahului dari rekannya, tetapi kurang konsentrasi sehingga pada saat mengambil jalur berlawanan dari arah Pasuruan menuju Bromo terjadi kecelakaan dengan kendaraan R4 truk. Untuk proses penyelidikan, kedua jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.